Indonesia sebagai salah satu bangsa yang memiliki sumber daya manusia terbanyak keempat di dunia, memiliki kesempatan untuk menciptakan generasi yang berkualitas melalui pendidikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Terdapat 6 literasi dasar yang dapat membekali generasi Indonesia untuk menjadi generasi yang cerdas dan berkarakter. Salah satunya yaitu literasi baca tulis. Saya sangat senang sekali ketika melihat antusias anak-anak membaca. Jadi saya ke sekolah-sekolah, ke kampung-kampung menggunakan gerobak baca ini agar anak-anak terbiasa dengan buku dan terbiasa membaca. Menurut saya, Natuna siap bersaing dengan anak-anak yang berada di kota besar. Dan jendela membuka wawasan dunia tentunya dengan pengetahuan. Dan buku-buku inilah sumber pengetahuan bagi mereka. Kalau Pak Polisi datang, saya ingin menjadi nomor satu untuk mendapatkan buku-buku yang menarik, yang gambar-gambarnya bagus, dan tidak membosankan ketika dibaca. Bahasanya mudah untuk dipahami. Saya senang sekali menceritakan kembali apa yang sudah saya baca kepada teman-teman. Biasanya kita saling bertukar informasi. Kadang ketika ibu guru ngasih pelajaran, saya ingin mencari tahunya di buku-buku yang lain. Di manakah Indonesia? Di sinilah letak Indonesia. Dan kemudian di situ bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa. Kami sadar bahwa kemampuan literasi akan sangat bermanfaat bagi anak-anak kami, baik masa sekarang atau masa depannya nanti. Oleh karena itu, di sekolah kami mencoba menerapkan kegiatan-kegiatan yang positif untuk menumbuhkan literasi di kalangan warga sekolah. Nah, anak-anak sudah terbiasa kok dengan buku. Bahkan tumbuh kecintaan mereka terhadap membaca. Karena mereka gemar membaca, jadi rasa ingin tahunya meningkat. Nah, mereka ingin tahu banyak hal ketika belajar di kelas, kemampuan berpikir kritisnya juga akan meningkat. Kami para guru di sini menjadi contoh bagi anak-anak, sehingga Bapak Ibu guru di sini juga harus rajin membaca. Kita mencoba cara-cara kreatif supaya anak-anak senang membaca, senang belajar. Kita lebih banyak mengajari mereka cara belajar,
sehingga mereka bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Student-centered learning perlu diterapkan agar anak-anak mendapat kesempatan untuk mengeksplorasi pembelajaran dan aktif mengembangkan kemampuan diri. Guru sebagai fasilitator dapat menerapkan 3 filosofi pendidikan sebagaimana Ki Hajar Dewantoro. Ing ngerso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Saya senang membaca di pojok literasi karena tempatnya nyaman dan bukunya bagus-bagus dan bahasanya mudah dipahami. Harapan untuk Dinas Pendidikan ke depannya yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan pendidikan khusus muatan lokal daerah yang memuat tentang Geopark Natuna, adat istiadat, seni budaya, dan juga ekonomi kerakyatan setempat. Dan ini juga perlu sinergi, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yaitu baik daripada peran siswa, peran guru, peran masyarakat, dan tentunya juga peran pemerintah. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Upaya gotong royong semua elemen masyarakat Indonesia diperlukan untuk mewujudkan merdeka belajar.